Jadi terkait dengan tempat isoter atau isolasi terpusat yang ada di Kota Denpasar itu kan sekarang ada dua tempat isoter yang keterisiannya sudah apa namanya tidak ada lagi masyarakat yang sudah isoter di sana karena sudah sembuh yang lainnya dari awalnya ada 9 ya sekarang masih kita fungsikan 7 tempat isoter.